Ya, jadi di sini adalah kondisi ruangan TI-104. Bisa kita lihat pada bangku sendiri masih banyak yang rusak, masih banyak yang belum mempunyai meja, dan kondisi mejanya rusak, sanggahannya tidak benar, dan sandaran yang rusak. Di sini juga kita dapat lihat tirai pada kelas tidak layak untuk dipakai. Sehingga kita lihat bahwa kondusivitas ruangan sangat tidak sesuai dengan kondisi belajar mengajar.